Nama saya Ade, kerjaan saya tato artis dan ilustrator. Saya start tato dari sekitar tahun, kalau terjunnya lebih dari 13 tahunan, tapi kalau start tattooing seriusnya sekitar 6-7 tahun deh. 10 tahun yang lalu saya pindah ke Belanda, 8 tahun lalu saya pindah ke Belanda. Dari situ deh saya mulai start serius di pertatoan, dan dari awal saya mau ada banyak interest sama budaya Indonesia. Di sana karena emang orang luar biasanya lebih menghargai budaya sini kan. Jadi saya di Belanda kemarin ada chance lebih untuk nge-push budaya Indonesianya. Kalau awal tato gue semuanya sih, kayak gue apa aja awal, karena menurut gue tato tuh lo mesti ngerti tahu base semuanya sih, kayak lining, shading, block. Tapi gue emang punya selalu, gue sekolahnya Smith kan, belajar jadi banyak tentang budaya segala macam, karena emang tour travel lo mesti tahu semua. Dan emang dari kecil gue selalu punya interest dengan perwayangan segala macam, dan akhirnya gue mencoba mengcombine antara yang gue kerjain dengan tato ini dengan budaya yang udah ada. Jadi gue men-twist, jadi kayak coba menggabungkan yang gue suka banget sama pekerjaan gue nih tato. Nah, jadi di-twist itu. Jadi gue pernah kerja di studio, satu studio di Belanda, daerah Utrecht. Dia pernah natoin tangan sebelah kirinya kalau nggak salah Nigel. Terus si Nigel ini pingin punya sesuatu yang emang yang baru, karena dia nggak pengen oriental, karena dia nggak ada darah. Dia berasa nggak ada hubungannya dia dengan Jepang segala macam ke Cina. Akhirnya dia suka Polynesian atau Maori things, dan karya gue kan mix di antara si Polynesian, Maori, tribal things, tapi dihubungkan dengan ornamen Indonesia. Nah, dari situ Nigel tertarik, karena kalau nggak salah Nigel juga turunan Suriname kan. Suriname tuh banyak campuran Jawanya, segala macamnya. Nah, dari situ dia tertarik, akhirnya jadi project besar. Dan gue literally gue nggak tau dia siapa sih. Dan dari situ dia kayak percaya gue, kayak I trust you on this project. Dan pertama gue ngerjain bagian sini dulu deh, kalau nggak salah, atas dulu. Terus dia akhirnya pengen ngelarin satu sleeve, sleeve-nya udah jadi. Terus gue ngerjain dadanya, terus gue ke Milan, terus sebelum Piala Dunia tuh. Jadi dia bilang sama gue kayak, kan paling terkenal tuh kan kemarin tuh David Beckham kan. David Beckham kayak tattoo kayak, wait. Dia bilang gitu, we should make a new history. Gue bilang ya, ayo aja. Gue nggak tahu dia besokannya mau foto buat World Cup tuh. Terus dia bilang, gue pengen di tahun ini semua orang bisa tahu gue, dan orang literally bisa ngeliat gue ngelebihin Beckham. Fine, buat gue kayak let's do it. Dan emang literally pas gue nato itu, hari itu besokannya dia foto buat World Cup. Dan literally kayak di Europe langsung. Ya itu emang keren banget sih, tapi buat gue jadi tegang. Halo, perkenalkan nama saya Eka Mardis. Saya berasal dari Bali. Saya sebagai tato artis, ilustrator, dan painter. Karya-karya saya, inspirasi saya itu dari Japanese, dan saya mix dengan Balinese dan juga American traditional. Ke Jakarta ini kan bagus banget sih, kayak aku pertama nyoba Ade yang ngajakin aku kan bikin acara ke Jakarta ini. Yuk kah ke Jakarta yuk, bikin acara ke Jakarta, kita ngapain ya? Yaudah aku coba, try error aja, dan yaudah jalan lagi, mudah-mudahan bisa jalan terus. Gue ada dua alasan sih. Pertama, gue lahir dan besar di Jakarta, dan gue pengen membalikan lagi interest, maksudnya kayak asal gue dari sini gitu. Kedua, ibu kota sih, dan menurut gue Jakarta kan udah crossover budayanya, udah campur banget dari dulu. Jadi untuk masukin sesuatu yang baru, kayaknya orang di Jakarta yang lebih modern bisa gampang nerima. Awalnya kita non-prepare, kayak literally kita ke Jakarta, kita konteks segala macam, coba custom. Akhirnya paket yang pertama, tapi kali ini lebih banyak kolaborasinya. Dan menurut gue semakin kita kesini semakin orang lebih paham tujuan, karena emang orang butuh lihat pertama dulu kan. Nah yang ini tuh hampir sama, tapi menurut gue lebih serius aja. Dan gue mengharapnya lebih banyak orang mau untuk pertama bisa menghargai karya seni lebih, dan apa ya, apapun di twist jadi kayak dari karya kita ini. Dan kalau preparationnya sih yang kedua ini lumayan lebih serius dibanding yang pertama. Kita emang tadinya pingin keliling dimanapun untuk manggil anak mudanya untuk aktif lagi, tau. Emang ya ini kan manual banget ya, lebih kayak handcraft, dan buat gue di semua daerah Indonesia itu pasti ada. Dan semoga karena ke Jakarta tuh gampang di untuk publishnya gampang. dan marketnya lumayan oke kan di Jakarta. Dan gue harap dari yang ini kalau emang semakin rame kita bisa keliling mana aja sih, kayak Bandung, Jogja. Kalau bisa gue bisa ke Ambon, ke Irian, gue pengen banget. Karena buat gue meng-custom nggak hanya cuma di masalah kayak tanki apapun. Gue suruh gambar rumah pun kalau emang gue boleh dengan karya kita, gue mau banget. Hari ini udah hari ke-6 acara ke Jakarta, tinggal sisa sampai besok. Semoga acaranya lancar. Yuk, semangat. Saya lihat ada tato yang macan, emang dari awal tahun lalu udah mau tato macan. Set udah pas, kayak udah klop aja waktunya sama tato desainnya. Pas sekali. Salah satu tato favorit itu. Emang pertama kali lihat dari Instagram ya, ada acara flash day-nya Mas Ade. Jadi emang udah dari dulu pengen banget ditato sama Mas Ade. Ini salah satu corak batik Garuda. Emang ini apa namanya, batik Jawa ya. Emang sebenarnya bapak saya hobi banget batik, terutama Garuda sama Parangkecana. Kebetulan adanya yang di sini ada desain yang batik Garuda, jadi saya pilih yang ini. Ini event yang sangat bagus sekali ya, terutama yang suka art tato, emang yang etnik Jawa yang lokal itu emang ini bagus sekali. Dan perlu ada lagi sih, harusnya nanti di kemudian hari ya. Oh, gue datang ke acara ini karena kebetulan Mas Ade tentunya, Mas Ade Itameda, yang kita udah tahu lah sebenarnya dia tato artis yang cukup apa ya, legendaris sih, ya kan? Legendaris dalam arti kata memang dia mungkin lebih terkenal di luar negeri daripada di sini ya kan. Dan gue tertarik banget ngelihat artworknya pertama kali. Akhirnya ketemu Mas Ade, kepikiran untuk ngebuat sebuah hal gitu loh bareng-bareng. Akhirnya mikir ada brand sepatu lokal bernama Kompas. Dan kenapa nggak kita tap-in Eka Mardis, Ade Itameda untuk ngebuat sesuatu yang keren. Dan kebetulan juga beruntung sepatu Kompas kasih kesempatan ke kita untuk ngelakuin auction di toko yang gue punya. Jadi ya itulah kenapa gue ada di sini. Kalau menurut gue ini acara yang keren banget. Karena banyak artis atau khususnya ataupun seniman-seniman lain mungkin belum punya kesempatan untuk bikin gitu kan, dan kebetulan Mas Ade sama Mas Eka bisa bikin acara ini dengan keren gitu kan, dengan setup, dengan beberapa culture yang berbeda disatuin, itu menurut gue keren banget sih. Jadi gue pengen sih acara-acara kayak gini bisa seniman-seniman lain gitu di Indonesia jadi tergerak untuk berani untuk bikin juga kayak gitu.